Jika wajah kalian memiliki flek membandel selama bertahun-tahun, ini adalah solusi yang boleh kalian coba di rumah. Hanya satu bahan saja dan cara membuatnya tidaklah sudah. Hanya satu bahan saja membuatnya sangatlah mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Hari ini kita akan menghilangkan flek hitam di wajah dengan cara yang sangat alami. Jahe adalah rempah yang tidak hanya berguna untuk bumbu, namun bisa digunakan untuk mempercantik kulit wajah kita. Jahe mengandung zat gingerol yang sangat efektif untuk menangkal radikal bebas perusak kulit dan penyebab timbul flek hitam pada wajah. Caranya sangat mudah. Setelah jahe dicuci bersih, kemudian jahe tersebut diparut. Jahe yang sudah diparut kemudian disaring dan diambil sari-sarinya. Siapkan wadah untuk toner jahe. Kemudian, tuang toner jahe ke dalam wadah yang telah disediakan. Agar efeknya tidak terlalu panas pada kulit, tambahkan 2 sendok air matang. Tutup rapat dan simpan di lemari pendingin. Jika flek wajah kalian ada di sini, maka semprotlah di tempat di mana ada flek tersebut. Diamkan selama 20 menit, setelah itu dibilas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.